aktris cantik Nikita Mirzani rupanya tidak kapok dengan kepolisian. Ibu tiga anak itu bahkan menyebut polisi yang bekerja dengan dirinya. "Polisi kayaknya yang bosan sama aku. Nikita lagi," kata Nikita dikutip dari kanal YouTube Aleta Molly, Senin 01.02.2021. Mantan istri Dipo Latif itu juga tidak pernah mengaku pernah mengeluarkan uang ketika dengan polisi. Alih-alih mengeluarkan uang, Nikita justru panen rezeki ketika berdasarkan hukum atas berbagai dugaan kasus yang menjeratnya. Menurut Nikita Mirzani, dirinya mendapatkan uang yang lebih banyak dari endorsement. "Jadi, Niki senang kalau berantem. Kalau berantem, dukung kencang," kata Niki. Selain itu, Nikita juga mengaku memetik pembelajaran negatif dan positif ketika dengan kepolisian. Sisi negatifnya adalah dia kesulitan membagi waktu karena memiliki urusan lain yang harus krom. "Keuntungannya jadi banyak teman," ujar Nikita Mirzani.